Losmen mati. Bukannya si bos bilang Losmen melati. Halo, ada orang di dalam? Halo? Arlan, saya sudah di lokasi. Ganti. Osman! Jadi ceritanya saya mulai saja ya. Foto siapa itu, Ma? Ini, Eyang. Beneran itu, Eyang?
agak mirip Eyang. Ini yang kamu waktu muda. Tapi Eyang lebih nyeremin daripada perempuan itu. Waktu kamu jenguk Eyang, itu dia lagi sakit keras. Sekarang dia udah tenang di surga. Saudara Servasi? Oh, belum, Pak. Tadinya kami rencana mau nginap di Losmen Anggrek. Cuma kami lupa nelpon, ya di sana penuh. Akhirnya kita nemu Losmen ini. Kamu mengingatkan saya kepada seseorang. Omnya jangan dipelototin kayak gitu. Nama? Sujarno, Pak. Kami butuh satu kamar buat 3 orang ya, Pak. Berapa malam, Pak? Semalam, Pak. Satu malam. Itu adalah lukisan ibunya Madam Melati yang sudah lama meninggal. Mirip Eyang. Eyang kamu masih hidup. Mertua saya sudah meninggal minggu yang lalu, Pak. Nih, kami dari pulang nyekar. Semoga arwahnya tenang di sana ya. Oh iya, Pak, terima kasih. Saya yakin sih dia hidup tenang. Ada tradisi di Losmen ini, bahwa tamu yang datang ke Losmen ini akan disambut langsung oleh pemilik Losmen ini, Madam Melati, untuk minum teh di ruang tamu. Terima kasih, Pak. Baik banget mereka ya. Saya siapkan kamarnya. Oh ya, baik, Pak. Silakan ikuti saya. Jamie, ayo. Silakan. Jamie, kamu bisa diam gak sih? Itu kembalikan, kembalikan. Tapi bonekanya ngomong ke Jamie. Mau pinjam bonekanya? Silahkan.
Terima kasih. Banyak orang yang takut sama boneka itu. Kamu nggak takut ya? Enggak. Soalnya bonekanya baik. Katanya aku mirip anaknya tante. Iya. Memang mirip. Anak madam ada di sini? Mungkin nanti bisa main bareng. Muter. Memang tidak gampang ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Seperti Anda yang baru saja ditinggalkan oleh ibu Anda. Ibu saya hidup bahagia. Panjang umur. Tapi dia meninggal sendiri. Tanpa ada satu keluarga pun di sisinya. Apa? Begitu kita dengar kabar dukanya, kita langsung berangkat ya. Ya, begitu. Terus kata mereka, ibu mertua saya meninggal dalam keadaan ya tenang. Oh, kata mereka. Ketenangan tidak selalu dirasakan pada saat meninggal. Banyak orang yang berasumsi salah mengenai kematian hanya untuk membuat dirinya merasa nyaman dan tidak merasa bersalah. Ibu saya sudah menjalani kehidupannya. Kami sudah berhutang. Dan sekarang kami ingin melanjutkan hidup sewajarnya. Ya. Melanjutkan hidup. Ini boleh saya minum? Kalau begitu kami pamit. Maaf sudah mengganggu madam. Silahkan beristirahat. Terima kasih. Ayo. Ayo. Dadah. Iya. Mari. Kamu bisa jaga dia. Harusnya aku tuh keluarin ibu dari panti jompo itu. Sayang, kita sepakat panti jompo itu yang terbaik buat ibu kamu. Secara fisik dan mental, ibu udah kayak gitu. Dia nggak tahu apa-apa, sayang. Iya, aku tahu, sayang. Iya. Ya, tapi habis aku ngobrol sama perempuan yang tadi, aku jadi kebayang ibu. Mungkin panti jompo itu bikin ibu sengsara. Mungkin ibu meninggalnya nggak tenang. Thank you.
tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalian hanya menunggu kematianku. Ini jemaahmu yang mati. Maaf! Harus membayar semua ini karena melupakanku. Bayar. Kalian harus. Ini cuma mimpi. Ini cuma mimpi. Gemi nggak ada sih. Pa. Gemi. 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 Kenapa nak? Gimi, gimi. Gimi, bapak. Gimi.
Ibu, kenapa ngelakuin itu? Kamu apakan anakku? Kamu apakan anakku? Kenapa? Kenapa? Biarkan kini bersamaku. Aku akan menjaganya dengan sangat baik. Kau menjaga ibu. Iya kan? Kasihan dia. Anak ini mirip sekali dengan dia. Pasti cocok. Pasti golongan darahnya juga cocok. Tolong periksa yang teliti ya, Golok. Mama saya dikutuk. Saya terlahir di sebuah kegelapan. Dan itu sudah takdir saya. Saya tidak bisa mengelaknya. Sehingga menjadi diri saya sendiri sekarang. Melati. Pada tahun 1887, papaku meninggalkan mamaku. Sudah lebih dari satu abad yang lalu. Papaku seorang serdadu Belanda. Saat tahu mamaku sedang mengandung, dia langsung meninggalkan mamaku. Seperti kebanyakan laki-laki pada zaman itu. Jika tidak mati karena penyakit, ya hilang karena kabur. Perempuan seperti mamaku dikucilkan oleh masyarakat. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan menjadi putus asa untuk menjalani hidup. Disitulah dia memutuskan untuk menemui seorang dukun yang bisa memperbaiki nasibnya. Sang dukun bisa mengabulkan permintaan mamaku. Namun aku harus jadi tumbalnya, si jabang bayi yang harusnya tidak pernah lahir. Mamaku pernah keguguran beberapa kali dan dia yakin aku adalah bayi yang telah mati. Tapi nyatanya aku terlahir dan hidup. Sang dukun pun mengutuk aku dan mamaku. Kutukan ini berwujud penyakit yang aneh. Mamaku mencoba menemui beberapa dokter, namun tidak ada yang berkenan membantunya. Kecuali dokter yang satu ini. Pada tahun 1900, mamaku bertemu dengan dokter Kusno. Dia adalah orang yang aneh.
Dokter Kusno dikucilkan karena ketertarikannya terhadap hal-hal yang tidak normal. Dan dia terobsesi oleh misteri-misteri di dunia medis. Kutukan mamaku menjadi misteri yang sangat menarik perhatian sang ilmuwan ini. Dia butuh banyak waktu dan dia percaya bisa menyembuhkan penyakit mamaku. Dia menyuruh mamaku untuk datang diam-diam dalam gelapnya malam saat tidak ada yang melihat. Ayo. Namun desas-desus kutukan ini telah terdengar oleh para pemburu bertopeng. Warga lokal yang gemar memburu dan memusnahkan dedemit, penyihir, dan hal-hal jahat lainnya. Biarkan saja. Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Ngebut banget sih. Aku rasa kayak mau mati tau gue sih. Kan aku udah janji sama mama kamu. Tengah malam udah diantar pulang. Masa lupa? Kamu udah gak sabar ya? Ya kalau ceweknya kayak kamu siapa sih gak sabar? Apaan sih? Permisi om, mas. Sudah reservasi. Gimana mau reservasi? Nomor telepon aja gak bisa dihubungin. Belum reservasi. Yap. Berapa malam? Semalam. Nama? Nama Riz. Rambo. Rambo. Single atau double? Single aja deh mas, yang satu kasur berdua itu. Sama mau nanya, di sini ada tarif short time kan? Soalnya kebetulan kita tengah malam harus pulang. Di sini tidak ada tarif short time. Ngebersihin kamarnya sama saja kotornya. Jadi berapa? Bayarnya nanti, waktu check out. Kamu lagi liatin apa? Fotonya jadul ya? Apa mungkin mereka pemilik pertama Losmen ini? Creepy banget kan? Sebelum kalian masuk ke kamar kalian, kalian diundang Madam Melati untuk minum teh di ruang tamunya. Gak usah deh mas, takut ngerepotin. Udah malam juga kita mau istirahat aja. Ini sudah jadi tradisi di Losmen ini. Silakan ikuti saya. Silakan. Serem banget sini tempatnya. Iya. Thank you.
Selamat datang. Mari, silahkan duduk. Nama saya Melati. Dan kamu pasti Rambo. Ya, saya Rambo. Madam punya banyak koleksi yang menarik. Pasti tempat ini banyak ya sejarahnya. Iya. Ini sudah dari generasi ke generasi. Dan saya salah satu pewarisnya. Berarti foto-fotonya itu neneknya Madam? Itu kenangan masa lalu. Kalian berdua sepertinya sedang jatuh cinta. Tetapi cinta yang belum diekspresikan secara fisik. Kenapa sayang? Ada yang salah? Enggak apa-apa kok. Konon cinta sejati itu katanya abadi. Setiap pasangan ingin menua dan mati dalam pelukan pasangannya. Romantis. Sekaligus tragis. Jika kamu sudah merelakan bagian tubuhmu yang paling suci kepada dia, berarti kamu sudah siap merelakan jiwamu kepadanya. Betul? Sudah larut ya sepertinya. Sebaiknya kita tidak mengganggu Madam Melati lebih lama lagi. Tepat sampai tengah malam ya. Dan jangan lewat sedetik pun atau kalian tinggal lebih lama di sini. Baik-baik saja. Maafin aku ya. Sudah terlambat menyapa kamu. Saya baik-baik saja. Saya juga gak tahu kalau ini bakal terjadi. Aku janji. Aku bakal selalu ada untuk kamu. Dalam kondisi apapun. Pergi bareng saya. Kamu pulang aja. Saya ingin bersama Mama. Baiklah. Setelah pria bertopeng membunuh mamaku, aku tidak bisa meninggalkan tubuhnya karena takut akan kutukan di dalamnya. Dan saat itulah aku bertemu dengan anak dokter Kusno, Sigit.
Siapa namamu? Melati. Sigit. Kamu tahu kan, kenapa pintu gudang harus selalu terkunci? Iya, Pak. Apa itu? Saya menemukannya tergantung di depan rumah, lalu saya bawa pulang. Aku tidak pernah bertemu Dr. Kusno sebelumnya. Namun aku tahu, dia terlihat sedih saat melihat mamaku meninggal. Kecewa karena dia tidak bisa lagi meneliti seorang manusia dengan kondisi fisik yang membuatnya takjub. Dia membeli banyak mayat untuk menyalurkan obsesi serta kepentingan penelitiannya. Orang ini mati karena ular berbisa. Aku berhasil menarik mayatnya sebelum ada orang lain menemukannya. Seperti biasa ya, Pak. Kenapa? Jangan melamun kamu. Selesaikan kerjaan kamu. Semua penduduk desa tahu bahwa Dr. Kusno memiliki ketertarikan pada hal-hal yang tidak normal. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Dalam gelapnya ruang bawah tanah, sang dokter bereksperimen pada orang mati dan mengganggu roh-roh dalam mengejar kehidupan abadi. Sigit pun terpaksa ikut serta dalam kejahatan ini bersamanya. Kamu lihat. Pastikan mayatnya mati sebelum dibawa ke sini. Ketika pertama kali bertemu Sigit, ada kebaikan di matanya. Aku tahu bahwa dia akan menghadapi kegelapan yang bisa memadamkan cahaya di dalam hatinya. Akhirnya bisa berduaan sama kamu. Sumpah, ini tempatnya. Oke. Iya sih, lumayan empuk. Macam lagi mau tengah malam. Aku masih harus ngantar kamu pulang, loh.
Aku kamar mandi dulu ya. Sekarang banget. Bentar aja. Terus ini untuk apa? Buat jaga-jaga goblok. Siapa ibumu? Kalau kita benar-benar sayang sama ibu, ibu seharusnya sudah kita kubur, Pak. Ibumu sudah mengorbankan raganya untuk ilmu pengetahuan supaya kita bisa belajar. Kutukan ini mengikatku dengan rumah ini, sama seperti ikatanku dengan Mama. Belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Ketika Mama dibawa ke rumah ini, aku harus melakukan apapun agar kutukan ini tidak terlepas ke dunia. Jangan. Dia anak dari mayat wanita itu. Saya nggak tahu bagaimana dia bisa sampai ke sini. Mungkin dia mengikuti saya sampai ke dalam. Aku mulai melihat bahwa dokter adalah orang yang kejam, keras kepala dalam pendiriannya. Dan aku tahu, dia tidak akan pernah percaya tanpa dia melihat sendiri kebenarannya. Begitu juga dengan aku. Kamu beruntung. Saya tidak bunuh kamu. Tapi bukan berarti saya melepaskan kamu. Hey. Kenapa diam? Saya sedang berbicara sama kamu. Jangan diam kalau saya bicara sama kamu. Ibu. Bu, tunggu, Bu. Ibu bangkit. Tapi pekerjaannya berhasil. Bu, ibu sudah bangkit. Bu, tunggu, Bu. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu. Itu apa? Apa yang kamu lakukan? Aku itu
sudah lama ada sebelum saya dan mama saya datang ke sini. Arwah istrimu sangat menderita karena penelitian yang kamu lakukan kepadanya. Hah? Kosong. Lalu kenapa kamu balik sini? Untuk mama saya, dia terkutuk. Dan kutukannya masih hidup dalam tubuhnya. Jangan bedah mama saya. Itu hanya akan melepaskan kutukannya dari tubuhnya. Kutukan? Saya ilmuwan. Jangan kamu samakan saya dengan pemburu bertopeng kampung yang percaya sama kutukan. Bodoh yang percaya kutukan. Mama kamu punya penyakit aneh. Itu sebabnya dia digantung. Dan pemburu-pemburu itu berpikir bahwa mama kamu kena kutuk. Dengan ilmu pengetahuan, saya akan buktikan bahwa semua itu salah. Menumpahkan darah mama saya ke rumah ini hanya akan membuat arwah-arwah semakin kuat. Jadi sebaiknya kamu bakar mayat mama saya. Kamu sudah melihat mereka. Tapi apakah kamu sudah pernah mendengar mereka? Mereka yang kamu bunuh, yang kamu bakar jadi abu. Mereka menunggumu. Jorok banget sini tempat. Lampunya nggak bisa nyala. Tapi TV-nya nyala. Oh.
Jika kamu sudah merelakan bagian tubuhmu yang paling suci kepada dia, berarti kamu sudah siap merelakan jiwamu kepadanya. Jika Anda rela memberikan tubuh Anda yang paling suci, apakah Anda rela memberikan jiwa Anda? Bodoh. Sofa, Bang. Fokus, fokus. Harta karunnya angkut semua. Ya udah, Bang. Yeah.
Aku tuh muda, Ex. Ini bukan udah ilegal ya sekarang? Sebentar. Kamu tahu ini dari mana? Nenek aku dulu yang minum. Nenek kamu? Beneran? Ini buat kamu. Oke. Ini buat aku. Kamu duluan? Aku duluan. Iya. Udah deh, tahun. Ntar pas aku udah tua, kamu masih sayang nggak sama aku? Ya sayang lah sama kamu. Mari kita cari tahu yuk. Cari tahu gimana? Serius kamu? Dekat lagi, dekat.
Siapa di situ? Bisa. Bangun, Bisa. Kita mesti pergi dari sini, Bisa. Bisa. Kasihan. Kematian untuk kesucian. Tapi begitulah namanya cinta. Sampai maut memisahkan katanya. Melati, kita kedatangan tamu. Kabarnya mereka ke Neo. Dan katanya, mereka sedang menerima calon tentara baru. Sigit, mungkin baiknya kamu bisa bergabung bersama mereka. Tetapi... Tapi, kamu mau tinggal di sini bersamaku?
Bagaimana? Kamu sudah memikirkan lamaran saya? Saya berhak mendapatkan jawabannya. Jawabannya tidak. Tadinya saya mau memberikan ini. Saya sangat berharap kau mau memakainya. Meskipun tidak, tolong, tolong kamu simpan baik-baik. Segera dibersihkan ya. Meskipun aku telah memperingatkan dokter dan putranya, mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka melepaskan kegelapan ke rumah ini dan mengubah jalan hidup kita selamanya. So. Bapak yakin? Anak kita pembohong. Aku akan membuktikan setelah ini.
sih, Kit? Man, cek mobilnya. Yap. Dapat apa kita? Kalau nggak salah saya pernah dengar ada losmen tua. Beberapa kilometer dari sini, masuknya dari jalan kecil sebelah jalan utama. Tempat itu terkutuk. Embel-embel setan dan kutukan. Emang cara paling gampang biar orang malas datang ke situ. Dibuat bukan untuk manusia biasa. Kutukan ini bisa mengubah seseorang dan menjadikannya manusia yang berbeda. Sumber kejahatan sejati. Aku pernah melihatnya. Seabad yang lalu, kejahatan itu terperangkap di sini. Tapi sekarang telah dilepaskan ke dunia ini sekali lagi. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku akan menunggumu sampai kapanpun.
datanglah. Kamu tahu keberadaan saya.